sampai dengan hari ini, jadi seluruh saksi yang telah kita mintain keterangan, ada 11 saksi, itu ada terdiri dari putra-putri almarhumah Ibu Lina, kemudian juga dari kerabat, keluarga termasuk suami ya, Pak Teddy. Dan ke depan kita juga akan melakukan pemeriksaan atau mengambil keterangan dari Rumah Sakit Al-Islam. Kebetulan penanganan waktu itu Ibu Lina dibawa ke Rumah Sakit Al-Islam, kita memerlukan keterangan dari pihak Rumah Sakit Al-Islam. Otopsi yang kita lakukan kemarin tanggal 9, ya, tim forensik sudah melakukan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam terhadap jenazah. Sekarang sampel-sampel ini sudah dibawa ke laboratorium forensik. Ya, kita menunggu, ya, normatifnya 14 hari kerja. Kita menunggu dua pekan ke depan lah, mungkin hasil sudah bisa kita terima. Saya saat hari Sabtu itu kan diminta oleh Ketua DKM untuk mendampingi ibu-ibu yang diminta keterangannya sehubungan dengan kematian almarhum, bahwa keempat ibu, Ibu Hajah Heti, Ibu Hajah Lia, kemudian Ibu Kosim, kemudian Ibu Yayah, itu adalah orang-orang yang memandikan almarhum ketika meninggal. Sehingga saya diminta oleh Pak Ketua DKM untuk mendampingi dalam pemeriksaan di Polrestabes Bandung Unit 1 Resum. Kalau melihat dari fakta yang disampaikan, di situ tidak menunjukkan bahwa jenazah almarhum itu ada sesuatu yang lain. Artinya tadi saya sebutkan bahwa keempat yang memandikan itu hanya melihat sebelum dilakukan proses-proses dari mulai pemandian itu kan ada pemotongan kuku salah satunya. Itu memang lima jari-jari almarhum itu menunjukkan kebiru-biruan. Nah, itu aja yang kemarin sempat disampaikan untuk secara keseluruhan badan itu baik badannya. Iya, kasihan yang putrinya juga kemarin beda lagi cerita dimanipulasi. Kita kan mungkin tentang kabar gitu. Kabar Dede. Ya, si Dede baik, ini lagi di Sepak. Udah ke sana kita? Hah? Sana ya? Pak mana sih? Nanti di inilah. Nanti aja kopi masnya. Ini ada anu kan? Lagi di Sepak. Artinya silahkan, kalau misalkan mau melaporkan balik silahkan. Nah, nggak ada indikasi, ibaratnya Iki menyebutkan nama di situ, nggak ada. Kalau misalkan tiba-tiba ada klarifikasi dan statement seperti itu, ya kita nggak bakal ngomong, biarkan masyarakat yang menjawab ketika Iki melaporkan dengan tujuannya apa, terus juga beliaunya rencana akan melaporkan. Silahkan. Itu berarti otomatis biarkan masyarakat yang menilai. Karena negara kita negara hukum, ya kita ikutin aja apa yang dilakukan oleh kepolisian. Hak kita sebagai anak dan juga keluarga, tidak ada menuduh ataupun apapun segala macam, lebih hanya ingin mengetahui penyakitnya apa, riwayat kematiannya seperti apa. Itu aja. Iki cukup kaget ketika suaminya bilang bahwa mama sudah ada di rumah duka. Setahu Iki, prosedurnya dari rumah sakit seharusnya ketika tahu almarhumah meninggal seharusnya ada waktu 2 jam sampai 3 jam di ruang mayat. Setelah itu juga harus kumpul keluarga, menentukan mau di mana.
setelah ini harus apa segala macam. Dan kalaupun memang di Rumah Sakit Al Islam kemarin seharusnya ada juga surat kematiannya, terus juga ketika keluar dari rumah sakit seharusnya ada suratnya juga. Di hari H Iki datang ke sana, kondisi itu mama sudah ditutup dengan pakai baju yang waktu semalam mama pakai dan sudah dipakai kafan. Ketika aku mau membuka wajah mama, dari pihak suami melarang, katanya takut air matanya turun ke wajah mama. Sedangkan aku anak paling pertama, dan itu hari terakhir loh, maksudnya hari terakhir untuk anak-anaknya melihat sang ibu. Sebelumnya mereka menangis dan terus menangis, dan saya terus rangkul mereka, kasih tahu ini Allah sayang sama mama, Allah sayang sama mama, mama sayang sama kita. Kalau firasat dari sebelum mama almarhumah meninggal, setelah meninggal pun saya didatangi mama lewat mimpi. Mama datang menangis minta tolong ke saya dan juga ayah. Wah, masa sangat terpukul, sampai detik ini aja bisa dibilang kalau memang sedih, sedih banget, karena Iki ngerasa sampai detik ini pun mama masih seperti masih ada. Mama sampai detik ini pun mama masih selalu menjaga adik-adik. Bahkan Iki ngerasa beberapa hari kebelakang juga ketika Iki beraktivitas di sini, Iki ngerasa ketika ada kehadiran mama ada di sini gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.